Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Oke, kali ini aku bakal apa ya enaknya? Enaknya ngapain ya guys? Enaknya itu nge-review makanan ya. Review makanan apa enaknya ya? Oke, kita langsung tunjukkan makanan apa yang kita akan review. Oh, ini sih kameranya. Oke, kita akan tunjukkan makanan apa yang kita review. Oke, hari ini. Oke, lihat saja videonya. Oke guys, saya sudah tunjukkan gambarnya dan videonya. Oke, kali ini kita bakal nge-review makanan apa ini namanya? Ya, ini dia, macaroni sekotel. Ya, kita kayak YouTuber gitu. Ini tuh enggak tumplek gitu loh, enggak tumplek ya. Enggak tumplek tuh enggak tumpah. Enaknya. Ya, kita deskripsikan dulu macaroni sekotel. Macaroni sekotel bisa jadi alternatif camilan untuk anak-anak yang mudah dibuat dan punya rasa lezat. Jadi ini macaroni sekotel ini punya rasa lezat ya. Macaroni sekotel ternyata tak rumit, banyak cenderung mudah dan ditemukan. Iya, tak rumit, tapi ini pakai oven ya. Saya enggak bisa pakai karena saya enggak punya oven. Jadi saya ini beli di Coach. Dan ini harganya ya segini tuh lah. Lumayan mahal, 15.000 ya sesekap gini. Dan isinya tuh ada saus, kita taburkan sausnya ya. Kita atur dulu setnya kamera. Oke, kita taburkan guys. Ini ada sendoknya, sendok pop es ya. Ini biasanya sendok pop es. Kita taburkan. Ulala walala beng beng. Oke, jangan pada ngiler ya, bukan main. Oke, di sini macaroni sekotel bahan-bahannya cenderung mudah ditemukan sih. Dan kamu bisa membuatnya dengan dua cara, yaitu dikukus atau dipanggang. Oh, dikukus bisa dipanggang. Tapi biasanya paling enak itu dipanggang pakai oven, dan saya nggak punya oven ya. Saya mau buat nggak punya oven, oke? Di sini bahannya 250 gram makaroni. Ya, oh, saya nggak mau resep ya. Kita mau ngicipi ya, nggak mau bahas-bahas gitu. Kita mau ngicipi ini biar kalian pada ngiler ya. Ini sih kameranya, oke. Kan lihat ini ya, kita fokuskan ini. Oh my god, jangan fokus ke saya itu hitam ya, jerawatan. Mohon maaf, ini kebantu flashlight atau lighting ya. Di sini kita sendok ya. Cut, rasanya tuh ngilu. Gini guys ya. Oh my god. Kita pakai tangan aja, sudah cuci tangan ya. Kita cocol ini, dan ini tuh guys, kita fokuskan dulu black. Maaf ya, ini ngerekamnya pakai HP soalnya. Ini saya rasakan. Biar aja sih, nggak terlalu bau. Gak lama-lama enak gitu. Aku review itu biasanya jujur guys ya. Kalau enak ya enak, kayak enak ya enak. Ini sih biar aja. Tapi kejunya tuh loh yang bikin ngiler. Kejunya. Jadi kejunya tuh yang bikin ngiler. Kita sendokkan ya. Ini tuh. Ini kan sudah dibelinya tuh pagi gitu loh, jam 8-an gitu, dan sekarang tuh jam 12 gitu, dan aku tuh pengen nyemil apa ya, macaroni sekotel aja gitu. Oke, ini suapan buat kalian ya, kita fokuskan dulu. Nggak bisa fokus ya.
masih banyak ya. Kalian harus nonton sampai full. Pokoknya. Dan aku akan mempercepat ya makanku biar kalian pada ngiler. Lukur kan. Muncrut. Maaf ya keluar lo ke Jawanya. Maaf mulu. Isinya tuh. Pengen lihat lo muncrut lo. Oke guys, kita lanjut lagi makannya ya. Pokoknya itu tuh bikin ngiler gitu loh. Ciaker ya. Jangan terus kan gak dulu subscribe sih sana, awas kan. Subscribe kan. Aku lagi ya. Cukur ya. Kak sih. Ikan aku pengen mau tak video aja bener ada yang tambah pengen. Kalau aku kan pengen ya. Ini apa? Jawa 15.000 kok. Kak Ruki. Ini 15.000 kok. Marung terus. Pengen aku ku. Blak, wong-wong lo. Macronis Hotel, endorse. Apa sih? Pengen tuku ya, aku kan pengen. Marung terus. Pengen tuku. Oke, kita lanjutkan lagi. Kan blak wong-wong ku. Dek. Cek mangan, kalau ngomong. Ayo mangan masih. Udah lama ngomong kan orang ini. Ayo, ini adalah endorse enak banget guys. Ini tuh enak banget. Pokoknya aku tuh kalian terus. Dan aku kan mau kan gak bisa. Apa ya? Cek dalam menunggu kan. Tuh pengen rek utang gue rek duwe ngono mesti sang kan ono duwe ono uang gitu lah ada uang jadi mau enggak mau kan harus beli gitu mau enggak mau bukan sih pokoknya kita tuh harus mengincipi gitu loh mengincipi ya pokoknya gitu kemudian aku kan pesen di Gojek GoFood ya pesen GoFood gitu kemudian tuh beli dua jadi 30.000 dan satunya kasih ke adik-adikku kemudian dan rasanya sih ya kayak kalian tahu sih keju kemudian biasa kayak penjaluan jaluk po biasa ngono ya nah dan ini tinggal sedikit guys ya guys tinggal sedikit dan kita habiskan ini suapan buat kalian ya yang mau beli. Gak pengen tuku buat dewe rek. Rasa daging. Oke guys, ini tinggal satu suapan lagi ya. Satu suapan terakhir. Habis. Pasang. Oke guys, sekian itu videonya makan makaroni sekotel. Dan ini tuh sudah selesai ya. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan yang ngiler beli sendiri ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya.